Jepang ya. Ini adalah lumba-lumba dengan jenis lumba-lumba hidung botol Indo-Pacific Barbarous Dolphin. Tursium adungkus untuk bahasa latinnya ya. Baiklah, dan mereka pun pasti tidak tampil sendiri. Akan didampingi langsung, dibimbing langsung bersama dengan beberapa orang sahabat-sahabat dari si lumba-lumba. Nantikan kehadiran di belakang sana, Mama. Oke, mereka langsung tepuk tangan. Boleh bersama-sama menonton tangannya di atas ya. Kita tepuk tangan. Kami berkenalkan ada dua orang sahabat-sahabat lumba tampil pada kesempatan siang hari ini. Yang pertama di sana pemuda yang dilahirkan dari Maluku Utara, teman-teman. Ya, ada ngantuk ini. Ini namanya Kamatius Matulesi. Oke, sementara yang dari sampingnya ini dilahirkan dari Kota Surabaya, Jawa Timur. Tapi ada dari Pangir, teman-teman. Ada dari Magasakti. Namanya Kak Andi Matamoto. Selamat siang, selamat siang, how are you today? A fine one. Kandi, Kamatis, semangat ya Kamatis. Oke, dia semua lumba-lumbanya mau diabsen dulu. Mereka bisa berdiri, kenapa tepuk tangan bersama-sama. Oke, dan sebelum kita lagi, kita kenalkan dulu lumba-lumbanya. Tak kenal makan rasa yang Kandi. Yang mana dulu dikenalkan nih? Yang cantik ladies boss namanya siapa tuh? Asanti namanya. Asanti dengan lomba rolling jamasan. Baiklah, dari itu tadi namanya Asanti. Usianya berapa Kandi? 16 tahun, 16 years old by the way. Oke, kita lanjut yang lebih besar nih. Cowok ganteng usia 17 tahun. Namanya siapa Kandi? Bowo namanya. Oke, ada juga asal di dua ekor lumba-lumba hidung bolo Indo-Pacific Barbarous Dolphin yang tampil pada kesempatan siang hari ini ya. Oke, sementara di sana Kamatius Matulesi. Wow, dia mau coba berenang sama lumba-lumba ya. Oke, penonton sambil iringi tepuk tangan sama-sama boleh ya. Wow, sambil dada-dada bisa dia ketahui. Wow, asik banget teman-teman. Swimming with the dolphin. Oke, baiklah kalian bisa rekamati, saya akan coba menyelam dulu. Dia mau coba di renang tinggi di atas udara di seluruh badan Bahrain. Kita lihat coba semua. Luar biasa, asik banget ya. Gimana kira-kira penonton, ada yang mau coba seperti itu? Basah nggak katanya? Oh, bahasa namanya juga berenang ya. Iya benar, dia aja kalau bahasa-bahasa. Kamatius aja dulu yang bahasa-bahasa teman-teman ya. Apalagi yang mau ditarik lagi sama lumba-lumba yang dijemput langsung. Yuk kita tepuk tangan sama-sama mulai kemarin. Asik banget sih ya. Langsung sama lumba-lumba. Jadi memang ada programnya nih kan ya. Swimming with the Dolphin. Jadi teman-teman yang mencoba boleh tinggal nantikan di daerah pusat informasi Ocean Dream Ancol ya kan. Entah nantinya atau ini ya. Oke, baiklah hadirin sekalian, tadi Kamatius sudah coba berenang sama lo. Ya. Gimana sih? Aduh. Ya, pusing kayaknya habis berputar-putar. Aduh, sakit enggak tuh Kandi? Enggak ya? Sakitnya enggak seberapa. Malunya bukan main benar. Ya udah, kita tinggalkan Kamatius sekarang. Kita lanjut dengan bola-bola bergantung di atas sana dia. Tombol dari belakang, ayo yang turun bola-bola ini akan coba dimainkan dengan caranya di seluruh sana. Oke, baiklah, kita bergerak, mereka bersiap ke bola. Luar biasa, tinggi banget lompatnya teman-teman ya. Oke, jadi lumba-lumba itu dapat lompat dengan ketinggian maksimal berapa meter Kandi? 7 meter di atas permukaan air teman-teman. Kita lanjut dengan bola basket, cara main yang digendong yang terbentang. Oh, pintar ya
mereka kini mulai dengan beli pada teman-teman di sini berada dari seluruh bangsa yang harus saya sebagai seri bodi dan mereka berapa di kalau kiri belok kanan ke seluruh bali rumah. Oke, dikembalikan lagi bola ini sekali ya. Baik kalau gitu kita lanjut lagi hadirin, semakin menarik tentunya pada kesempatan di siang hari ini. Wah, yang diturunkan berbeda dari atas sana itu sudah bergoyang perlahan-lahan ya. Oke, yang saat ini perlawanan lumba-lumba namanya lingkaran ganda, double circle yang akan coba dimainkan oleh Boas. Ini cara mainnya kita mengikuti terobos dari ruangan depan. Satu di kiri, satu di kanan. Kalau boleh bikin bumerang ini, ah bikin story juga boleh. Kita hashtag sama berancol. Oke, baiklah. Ada Boas lagi bersiap mereka. Bila jangan menyelam dulu, kita siap tinggal. Dibantu dengan sonar dari si lumba-lumba itu, radar dan lumba-lumba teman-teman hadirinnya. Baik, kita lanjut dengan apa lagi Gandhi? Kenalan boleh nih, lumba-lumbanya mau ke depan dulu nih. Nah, kalau mereka ke depan, penontonnya sama balik lumba-lumbanya ya. Dengan cara lambaikan tangan Anda, katakan halo. Halo. Kenapa? Ada yang mau foto? Ibu mau foto bu? Boleh berdiri. Ayo cepat waktunya nggak bisa lama-lama. Nah, gitu. Jangan dibiarin sendiri lumba-lumbanya. Ini sambil selfie bu. Nah. Gantian, yang lain juga. Ayo cepat waktunya nggak bisa lama-lama. Iya, habis waktunya. Kalau di atas nggak keburu, yang paling depan paling bisa dari dia. Belum banyak kayaknya yang foto, baru berapa? Dua kali. Mau lagi nggak? Sekali lagi ya. Ya udah maju lagi kalau gitu. Ayo cepat. Yang maju lagi berapa? Kapan lagi bisa foto lumba-lumba bu? Jadi biasanya lihat lumba-lumba cuma dari jauh, itu pun hanya kebetulan ya. Ini bisa dari dekat sambil foto bergaya. Aduh, pasti tangkap gambarnya dong. Boleh lah kalau gitu bergaya dong. Nah, masa mau gimana sih? Ih, malah begitu di sini ramai tuh macam apa? Om, adek, anak siapa tuh ya? Siapa tadi tuh jadi asin deh. Aduh. Udah. Jangan disiram lagi. Awas kalau gitu ya. Tidur kan awas. Nanti basah kuyup. Awas bu. Bapak ibu. Nanti yakin aja basah beneran ini ya. Yang di atas tepuk tangan aja deh. Salah dong. Yang di atas tepuk tangan, yang di bawah basah itu kan. Apalagi yang di pinggir-pinggir itu, ya ampun. Bapak-bapak, dadah bebatnya luntur. Kenapa begitu? Lumba-lumbanya ada suaranya, kayaknya harus ngomong nih teman-teman, komunikasi nih. Kenapa? What happen ayah naon? Kenapa Gandhi? Kenapa? Ngomong apa dia? Mungkin penontonnya kan begitu excited gitu loh, mau ketemu sama lumba-lumba sama kamu. Jangan disiram basah bang. Memang airnya manis ya. Wasin ini ya, karena itu harus sih. Apaannya sekali lagi? Nanti disiram lagi. Bener ya, awas lu di situ. Ayo sekali lagi cepat dari depan, dari depan ya, maju lagi merapat. Nah. Begitu dong. Harus senang adik-adiknya, penontonnya dia. Ya nggak senang itu kalau belum dapat kesempatannya udah hilang lumba-lumba. Udah cukup lah ya. Takutnya nanti disuruh diulang lagi, nanti disiram lagi bu. Iya. Nanti malah mau dipasak kuyur. Nanti aja yang pasti-pastinya nanti setelah pertunjukan. Kalau mau di post ada sisi interaksi, jadi bisa foto, video, di cuma lumba-lumba boleh ya. Oke, kita lanjut aja teman-teman. Selanjutnya kami dengan lingkaran di sini. Cara mainnya diputar-putar namanya permainan hula hoop dari si lumba-lumba. Yuk penontonnya sambil ini kita tepuk tangan.
khusus untuk bahasa Latinnya, teman-teman. Lebih landing juga bisa. Oh, kurang semangat penontonnya, tepuk tangan lebih semangat sama-sama. Sekaligus akan kami bahas sebagai tubuh dari lumba-lumba yang mereka punya pasang isi. Di belakang mereka punya ekor, teman-teman. Di atas tubuhnya ada Dora Salvin, di bawah ada Oliver. Yang berubah nafas namanya Global, matanya dua kiri dan kanannya. Mulutnya seperti botol, kayak. Iya, bukan hidungnya. Karena mereka tak punya hidung, adanya lubang nafas namanya Global di atas kepala. Mereka hewan mamalia, bukan ikan. Lubang nafas dengan paru-paru halus mulus, tidak bersisik, tidak berhenti, dan tidak bau amis, teman-teman. Ya, karena yang bau amis biasanya pelatihnya. Nah, yang kuapis adalah makanannya, teman-teman, karena makanannya berupa ikan. Ya, baiklah, kita lanjut lagi, saudara hadirin sekalian. Wow, saat ini di sana ada apa lagi kira-kira yang mau coba didemonstrasikan? Waktunya belajar, oke. Jadi teman-teman, lumba-lumba ini sudah pandai berhitung, mengenal angka-angka hitungan dari 1-20. Penonton yang kasih soal, kira-kira tanda soalnya mau ditambah, dikurang, dikali, atau dibagi? Tambah kurang kali bagi kali perkalian. Sekarang angkanya, angka dan hasil tidak lebih dari 20. Silakan. Berapa angka pertama? 2. 2 yang di depan tuh. 2. 2 dikali. Berapa yang keras suaranya? Ada yang 5, ada yang 4, ada yang 3. 5 pokok. 5. Oke, 2 dikali 5. Dapat satu soal teman-teman ya. Dan kali ini lumba-lumba ini akan menjawab soal dengan cara seperti apa, Candy? Menggunakan gestur bahasa tubuh gitu kan ya. Oke, jadi ada ekornya ditepukan ke permukaan ini. Jadi setiap tepukan ekor bernilai 1. Siaran atau penonton yang lain tolong bantu itu nanti ya, dengan soal yang keras setiap tepukan ekor lumba-lumba. Oke, soalnya khusus hanya untuk Bo, perhatikan Bo. 2 dikali dengan 5. Lagi mikir dulu nih, konsentrasi dulu. Gua tuh gitu, jangan diketawain. Lu fokus. Udah paham ya? Oh belum. Sabar. Gimana sih? Kirain diem-diem menyimak. Jangan kebanyakan bengong si Bo mah. Ya kalau itu sih wajar. Belajar dulu. 2 dikali. Iya. Konsentrasi ya. Penonton bantu hitung ya, sama-sama suaranya yang keras setiap tepukan ekornya. Oke, kalau gitu kita mulai sama-sama jawab, Bo. 1. Mana suaranya? Lebih keras. Rajin belajar tuh kayak main game, belajar harus belajar. Lumba-lumba ini memang pintar teman-teman, karena memang mereka ini memiliki volume otak lebih besar dibanding hewan lainnya. Ya. Untuk kecerdasannya boleh kita tepuk tangan lagi untuk si lumba-lumba. Jelaskan teman-teman cara paling mudah membedakan hewan mamalia atau juga ikan. Semua perhatikan pergerakan ekornya. Ya, jadi saat berenang ada ekor mereka ke atas ke bawah, teman-teman. Itu ciri-cirinya hewan mamalia. Ada paus, lumba-lumba, dugong, pesut. Sama begitu semua kan. Berbeda dengan ikan. Kalau ikan ekornya ke kiri dan ke kanan arahnya saat berenang, teman-teman. Itu pasti ya. Iya, jadi mulai sekarang jangan lagi panggil mereka dengan sebutan ikan lumba-lumba. Salah banget, cukup lumba-lumba atau bintang. Baik, kita lanjut lagi yang saat ini penonton yang bawa kamera handphone gadget disiapin bikin video bukan foto, teman-teman. Karena lumba-lumbanya mau goyang parko ini. Wah. Oke, saya kasih musik nih dari DJ Bon. Mana dia? Come on. Puas belum? Belum! Mau lagi? Lagi! Coba yang mau lagi angkat
belakangan berapa banyak saya mau lihat 1, 2, 3 kali mana nih lo. Aduh, 1179 orang cukup banyak ya. Baiklah kalau gitu, yang mau lagi besok datang lagi. Mau besok pasti ada minggu di kemarin. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Yang saat ini lebih spektakular teman-teman. Saya akan sebuah bola. Karena itu lagi coba dilempar dia sama bola yang sudah. Kesempatan khusus hanya untuk Bowo Sanchez. Kalau berhasil menonton tepuk tangan untuk Bowo. Sudah berhasil belum? Belum. Belum, boleh disorakin pelatihnya. Kenapa, Bo? Kamu yang jauh kurang disorakin pelatihnya. Banyak aja alasannya kalau dia mah. Gimana? Penontonnya kenapa? Oh, kurang semangat pembentaran. Gimana sih? Kenapa? Tuh, dilihatin sama wang manager. Manager langsung buka topi dan turun kepala. Kenapa lagi? Ya ampun. Oh maaf. Jadi yang salah kayaknya Kak Andi dari sini. Agak kepleset bolanya sih. Emang gak boleh gitu deh? Oh gitu ya? Harus deh ya? Oh iya, baca lagi. Nah, mudah-mudahan berhasil nih ya di jamba doanya. Oke, baik. Berhasil di sana sekali lagi kesempatan ketiga di jamba doanya. Oh, apa ada dia Bowo? Itu dia ya. Alhamdulillah. Itu memang benar teman-teman yang segala sesuatu harus diawali dengan doa kan dia. Iya. Jadi memang kadang-kadang suka lupa kan. Teman-teman dengar yang selalu ini bentuk kasih sayang lupa-lupa kepada sahabatnya. Aduh, yes. Sih kayaknya dia sabar banget sih mereka. Penonton ada gak yang mau coba dicium? Ada yang mau dicium? Dicium sama pelatihnya. Oh, gak boleh dicium. Mau dicium lupa-lupa nanti boleh selalu menunjukkan teman-teman ya. Baik, mereka bisa beri ucapan terima kasih sih kepada kami yang hati. Oke, okay, dan mengajak penontonnya boleh sekali lagi tangannya di atas kita tepuk tangan. Tiba sudah kita di ujung acara teman-teman. Ada pertemuan pasti ada perpisahan. Baik kali di sana, rekan di bantu untuk kami sepatu legacy Bowo dan Asanti. Mereka akan coba tampil lebih dekat teman-teman. Iya, sekaligus langsung berpamitan pada kesemuan di pada kesempatan siang hari. Oke, mereka naik di pasangan. Penonton boleh berikan tepuk tangan yang terakhir untuk si lumba-lumba. Baiklah teman-teman, dengan pilihan turunnya sudah ya. Juga kita semua lupa di kesempatan siang hari ini. Selamat siang, selamat berpisah dan sampai jumpa. Please check your baggage before you leave ya. Oke, dan teman-teman yang tadi masih penasaran tuh mau foto sama lumba-lumba silakan ya. Oke, sekarang saatnya untuk berinteraksi bersama lumba-lumba. Untuk interaksinya berbayar seharga 100.000 ya. Iya, untuk 5 orang maksimal. Iya, bisa foto, dicium lumba-lumba, kasih makan lumba-lumba silakan ya. Nanti dalam 2 minggu berikutnya akan ada para petugas kami teman-teman ya. Iya, tapi memang untuk interaksinya dibatasi teman-teman ya. Tidak bisa kami layani semua ya. Iya, sih, siapa cepat
lupa tentunya ya. Tentunya hari ini teman-teman ya. Oke, yang lain bisa menikmati kegiatan di Mola-Mola Jet Spinner ya. Ada kegiatan di Mola-Mola Jet Spinner, ada juga Underwater Theater Permensi Putri Duyung ya. Ada Penguin Kingdom, ada Cinema 5 Dimensi, ada Ubur-Ubur, ada Carousel ya. Nanti pastinya nanti ada lupa-lupa kembali, tapi di siang hari teman-teman. Iya, pada pukul 13 lewat 30 menit untuk setengah 2 siang ya. Baik, yang hadirin kembali ke pesantren, terima kasih banyak atas kunjungan Anda dan selamat melanjutkan rekreasi Anda di Ocean Dream Samudra Taman Impian Jaya Ancol. Selamat siang semua, bye-bye.